Oke okay guys, jadi kita udah ambil bagasi dan sekarang kita langsung keluar guys. Udah gak sabar nih mau jumpa Nada. Mana Nada ya guys? Yeay, ternyata. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with. Halo guys, welcome back to our channel Miftah Armia. Oke guys, jadi sekarang ini kita lagi di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kita lagi mau flight ke Banda Aceh. Jadi ini kita mau ke ruang tunggu dulu. Jadi kita tadi ngambilnya kebetulan tiket business class. Jadi fasilitasnya itu kita bisa nikmati lunch-nya guys. Oke, kita coba lihat ada apa aja di lunch business class. Nah, ini ada beberapa makanan ringan guys. Nah, ini ada mie, sosis, dan ini ada beberapa snack, kerupuk. Jadi kita lihat deh ini apa nih. Ini salah satu bagian favorit nih, ada es krim, es krimnya. Ini ada untuk pembuatan tehnya, susu, kopi, dan kita ngambil yang ini aja guys, mineral water. Oke guys, bismillah. Ya, berhubung tadi kita udah sempat sarapan di hotel, jadi kita nggak sarapan lagi. Jadi kita cuma ngambil mineral water. Tadi kita udah lihat juga ada menu-menu beberapa yang enak sih emang, apalagi es krimnya. Nah, alhamdulillah kita kenapa hari ini ngambil business class, sebenarnya biar lebih nyaman aja guys. Jadi saya nggak selalu ngambil business class, tergantung keadaan. Biasanya kalau misal flight dari Jakarta ke Banda Aceh, itu pasti padat banget, antriannya padat, jadi bisa telat, bisa kelamaan dan lainnya. Makanya kadang-kadang kita ngambil business class. Tapi kayak kemarin dari Kendari ke Jakarta, itu ya emang nggak terlalu kredit bandaranya, jadi bisa ngambil yang ekonomi juga. Jadi bisnis sama ekonomi ini tergantung kondisi guys. Jangan sampai kita ngambil ke bisnis itu hanya untuk gaya-gayaan. Oke okay guys, jadi kita langsung ke ruang tunggu dan hari ini udah gak sabar untuk jumpa sama Nada. Soalnya udah LDR 1 minggu. Nah, mungkin banyak banget nih yang nanya, kenapa kan Nadanya gak ikut ke Kendari kemarin. Jadi Nada tuh gak ikut ke Kendari, soalnya kan lagi hamil nih. Nah, berhubung lagi hamil jadi kasihan, kecapean takutnya. Apalagi naik pesawatnya lumayan jauh dari Jakarta ke Kendari. Itu bisa 2 jam 50 menit, jadi lumayan jauh. Dan kita juga bagi tugas guys. Kan kita punya bisnis nih, jadi juga punya karyawan di kantor sekitar 20-an, jadi gimana caranya biar tetap berjalan dengan lancar, jadi biar Nada bantu kontrol karyawannya guys. Jadi saya ngurusin bisnis yang di Kendari, kadang ngisi seminar dan lainnya, Nada ngurusin bisnis yang di Banda Aceh. Nah, nanti biar bisa traveling lagi. Dan alhamdulillah banget, kemarin dari Kendari juga kita ke Jakarta ada meeting lagi, ada project besar sama salah satu CEO dan investor besar di Jakarta. Kita bakalan garap sebuah bisnis insyaallah nanti akhir tahun, karena bisnisnya lumayan besar, jadi persiapan harus benar-benar matang 6 bulan dari sekarang. Doain ya guys, semoga lancar, karena insya Allah nanti saya akan libatkan juga subscriber dan follower saya untuk launching bisnis ini di Desember 2021. Ya, tapi apa bisnisnya ini masih secret, masih rahasia. Ntar pantau aja Instagram saya, makanya yang belum follow Instagram saya bisa follow Miftah Armia guys. Nah, insya Allah banyak juga info-info terupdate tentang updatean video-video terbaru dan juga ada giveaway ya guys, jadi pastikan udah follow. Oke guys, kita langsung ke ruang tunggu sekarang ya. Guys, sebelum balik kita nggak lupa mampir untuk beli beberapa makanan kesukaan Mama. Nah, Mama tuh paling suka nih kue ini guys. Oke, kita beli beberapa. Bang, oh, ini rasa coklat ya? Iya, brownies. Ada satu, yang ininya nambahin 2, 3, 4, 5. Nah, ini aja. Berhubung kan ada 4 orang tua, jadi 2 ke orang tua yang di dalam belakang, 2 untuk Mama. Nah, itu juga untuk tim kantor dan juga untuk satu buat Nadanya guys. Itu kue kesukaan Mama, betul lah. Oke, terima kasih. Kita sepertinya harus nyebut guys, sudah mulai telat. Oke guys, jadi kita sekarang ini udah di mobil. Jadi ternyata pesawatnya lumayan jauh dari ruang tunggu, jadi kita harus naik mobil lagi guys. Halo guys, jadi kita sekarang ini udah di pesawat guys.
dan insya Allah ini perjalanannya sekitar 2 jam 20 menit juga. Nah ini sepi banget nih hari ini, kemarin baru berangkat masih ada yang lain, hari ini emang sepi banget. Sultan Iskandar Muda Belang Bintang di Aceh Besar. Alhamdulillah guys, kita udah nyampe dengan selamat guys, dan sekarang kita ini lagi mau keluar dari pesawat, udah gak sabar untuk jumpain Mada. Oke guys, setelah perjalanan sekitar hampir 2 minggu akhirnya kita nyampe di kota Banda Aceh guys, dan udah gak sabar mau nyobain beberapa makanan-makanan khas Aceh lagi, soalnya selama di Jakarta ya makanannya sih jarang kita temuin khas-khasnya guys, dan juga di Kendari kemarin hampir setiap hari itu makan suki guys, jadi ini kolesterol juga kayaknya udah berontak nih dalam tubuh kita guys. Guys, jadi kita udah ambil bagasi dan sekarang kita langsung keluar guys, udah gak sabar nih mau jumpa Nada. Mana Nada ya guys? Yeay, ternyata. Udah, sama Umi ya hari ini ya? Kangen? Oh, kangen. Yang kangen saya sama bayi ya? Dua-dua. Mana nama? Oke guys, hari ini kita punya supir internasional. Antar negara. Antar negara. Tolong antarkan saya ke Dubai, Mbak, ya. Siap. Gimana Dedek bayi ya, Bang? Sehat? Udah mulai nendang-nendang belum? Udah lah, kan udah dari berapa hari. Sering nendang-nendang sekarang? Sering nendang jam berapa sekarang? Sering tidak mengenal waktu, Mbak. Jadi makanya nih, insya Allah nih kalau deal project di Jakarta, ini rezeki si gadis cilik guys. Amin. Gimana penjualan online selama abang tinggal? Turun. Waduh, kok turun? Oh iya, tapi ya itulah nama kehidupan ya kan. Kadang naik, kadang turun. Kita harus menikmati algoritma ya. Ketika turun ya tetap syukuri orang lain ada yang udah bangkrut kan gitu. Nih mau kemana dulu nih, makan atau beli kuah? Mau beli kuah mah? Nada mau makan, belum makan ya? Ya belum makan. Nada paling malas makan. Sekarang sudah ada patroli yang ngajak makan, nggak boleh lagi malam-malam. Oke okay, guys, jadi kita beli kuah untuk rumah. Soalnya nggak masak mah? Oke, Umi beli kuah biar Abi tahu makan apa sama Umera. Terus kita mampir ke kafe dulu guys, mau makan. Tapi Mera suruh makan siang di rumah katanya, dia udah masak. Wih, tumben dia baik sama abang hari ini. Udah siapin makanan, ha? Masak apa dia, kepiting? Atau itu, ayam? Itu kan udah open, jadi yeah. Masak semua hari ini. Iya, kemarin dia minta modal. Cuma minta modal sini juga. Gak ada, bilang 2 juta. Jadi emang kita tuh saling support guys. Pas kita lagi turun, itu biasa adik support saya. Karena bisnis saya tuh juga pernah drop banget. Itu yang support tuh Zafran. Karena dia orang hemat, saya sedikit boros guys. Nah itulah gunanya kalau misalnya hari ini adik abang tuh kompak. Bahkan tuh gede banget dulu tuh di support sama Zafran. Nah kalau Merah kan adik yang paling kecil, dia ikut support doa. Jadi yang penting ada ikut supportnya. Soalnya dia ibadah rajin nih sama kayak Nada Merah. Jadi ya mungkin hari ini rezekinya lancar sampai detik ini juga mungkin karena doa Merah juga. Oke
Oke guys, kita udah nyampe. Waduh, cuaca kenapa panas gini ya? Pas gua tuh lagi di Jakarta tuh juga sepanas gini. Oke, katanya Humaira hari ini ada masak guys. Kita lihat Humaira masak apa guys. Kayaknya bisnisnya udah mulai tuh. Nggak, udah mulai ada yang pick up. Jadi satu keluarga ini pada seneng bisnis semua guys. Jadi kita tuh nggak bergantung sama orang tua, nggak manja, cuma minta dan minta. Jadi dari yang cewek yang paling kecil gitu kan, udah mulai cari duit. Tuh, udah mulai di pick up. Orderan uangnya? Berapa paket uang? Mantap. Wih, dagangannya udah mulai jalan kembali guys. Ini ada cumi pedas, ini ada ayam suwir pedas. Wih, ini kepiting, ini sih yang paling. Wih, ini lagi masak deh. Ini apa merah? Sweet spicy chicken. Ini sausnya? Wih, dia lagi nggak pakai jebab, jadi nggak bisa di-shoot dulu guys. Semua masakannya ini enak semua nih. Jadi ini hari pertama buka lagi ya. Kayaknya ada sesuatu yang berbeda nih. Mama kayak aja baru mah. Oh, mak. Cocok nih mak baju mak. Cantik mak. Cantik cuma satu gitu, orang tiga. Ini cantik kan? Wow. Udah cobain semua baju. Berapa baju yang udah saya cobain? Udah semua. Udah semua? Cobain kan? Masih udah dipakai masih hari-harinya. Berapa dah beratnya? 58 guys, kurang tanggung, harusnya 60 kan. Oke guys, jadi kita makan dulu guys. Wah, udah gak sabar guys nyobain ayam masak Aceh. Wah mantap. Tadinya mau tambahin nyobain punya merah, tapi ternyata semua yang dimasak hari ini itu sold out guys. Semuanya sold out. Jadi alhamdulillah juga guys, hari pertama dia buka lagi udah sold out semua. Sayang, sayang. Gak enak guys, selama makan gak ada nada. Soalnya kan selama ini kan makannya sendiri di sana. Jadi sekarang harus ada teman nih. Sayang, yuk makan. Apa tuh Mbak? Cumi pedas ya. Bumil suka pedas guys. Tapi udah soal semua minyak merah. Enggak, cuma ayam. Oh ayam ya? Ayam mau kepitingnya. Sini, makan ya. Nih, yang tanya nada mana? Mana sayang nada? Nih. Wih, langsung makan dari sekotak nasi. Dia paling suka nih dari sekotak nasi. Pedesnya tuh mantul. Cek aja IG-nya deh. Dijamin 100% enak. Orang udah tunggu-tunggu. Enak ini. By the way, udah 90k aja nih guys, dikit lagi 100k, detik-detik 100k. Oh iya? Ya, insya Allah, semoga rezeki masih lancar. Kita tetap adain untuk support teman-teman semuanya, itu giveaway HP. Tapi buat yang belum menang, jangan berkecil hati nanti ikut support. Jadi ketika kalian support channel ini, itu bukan karena giveaway-nya, tapi ya kita sendiri kasih giveaway ya untuk seneng-seneng aja. Pastinya yang dapat giveaway nanti itu udah karena kehendak Allah. Jadi emang orang yang benar-benar pantas nerima HP itu. Karena hari ini satu lembar daun jatuh pun kalau nggak ada izin Allah yang nggak akan jatuh. Jadi makanya siapapun pemenangnya, kita ikut senang melihat orang yang senang. Inilah kebesaran hati yang kita harus belajar guys. Nah ketika kita senang melihat orang lain senang, biasanya rezeki kita akan datang di tempat lain. Tapi kalau kita hari ini nggak senang lihat orang lain senang, rezeki kita makin sempit. Oke guys, kita lanjut makan dulu. Terima kasih untuk terus selalu nonton channel kita. Jangan lupa support, like, komen, dan share terus. Insya Allah semoga tahun ini jadi 1 juta subscriber. Itu semua karena dukungan dan support dari teman-teman. Oke guys, see you next vlog. Let's take it.